Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan lahir salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan para instruktur Muhammad Yadi dari Jakarta, Pak Ahmad dan Pak Isman. Dan perhatian kepada adik-adik untuk mengikuti, dan harapan kita ke depannya maka ilmu yang terdapatkan selama ini, selama training ini benar-benar bermanfaat bagi kalian dan memberikan contoh para pelaku-pelaku di sektor perusahaan. Dan ucapan terima kasih serta selamat datang di kesempatan kembali. Pun juga saya menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam berita materi dan sekiranya kita lakukan yang aneh dan semacam kepanitia yang berlaku-laku seperti besok kembali di Jakarta tanpa kekurangan apapun itu sebetul kembali di Jakarta. Bapak Ibu yang berbahagia, mendapatkan sertifikat itu bukan hanya sekedar sebagai pelengkap daripada administrasi, tapi lebih kepada sesungguhnya tentang tupoksi tidak terfungsi apa yang sesungguhnya menjadi kita sebagai pelayan maupun sebagai petugas di dunia, apakah itu manajemen atau sesuatu yang tidak SPSOP ini sebenarnya lebih kepada bagaimana kita semuanya ini dalam hal pengoperasian pelatihan semuanya aman dan terkendali, mulai dari pelaksanaan sampai selesai. Dan kita pastikan bahwa tidak ada human error di sana, tidak ada trouble di sana. Itu yang kita harapkan bersama. Jadi kita yang benar-benar bertaraf internasional, maka harus dijaga sertifikat itu. Jangan justru kita nanti yang abai dalam hal melakukan pengoperasian itu. Benar-benar lakukan secara konsisten dan disiplin dengan penuh rasa tanggung jawab yang keselamatan itu bukan hanya karena satu faktor, tapi itu tidak semua.